Oke, anak-anak kelas 3 semuanya, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak kelas 3 semuanya, kalian sudah gede, sudah kelas 3, mau kelas 4, sudah harus berani menyampaikan. Nah, kali ini untuk pelajaran PowerPoint-nya, Mr. Abbas kemarin menyampaikan di semester 2 kita akan belajar presentasi sebelum besok Zoom. Presentasi satu persatu yang sudah siap ya. Yang sudah siap nanti kita akan belajar mempresentasikan. Mr. Abbas menambah sedikit ya untuk membuat animasi. Adapun caranya adalah sebagai berikut ini. Ya anak-anak, ini adalah PowerPoint yang pernah Mr. Abbas buat pada semester 1 ya. Kalian sudah punya juga toh? Nah, hasil karya di semester 1 kemarin. Nah, adapun penambahannya yaitu kalian sudah belajar tentang home kemarin kan? Insert, design, transition dan sekarang animation. Adapun animation ini anak-anak, kalian bisa klik pada teksnya atau pada bingkainya ini, klik animation, lalu kalian coba fly in. Nah, maka saat ini di slideshow dia akan fly in, terbang masuk ya. Nah, anak-anak, Mr. Abbas kembali lagi di Abbas back ya. Nanti kalau Mr. Abbas namanya pilih yang ini lebih banyak nih, ada nih spin, dia muter nanti tung gitu ya. Nah, kali ini Mr. Abbas kembali lagi ya. Jadi kalian bisa milih di sini, nanti kalau sudah diklik dulu lalu kalian pilih nih animasinya, banyak banget nih ya. Nah, ini juga semuanya pilihan animasi. Nah, untuk mempersingkat Mr. Abbas pada tulisan ini, Mr. Abbas mau pilih yang mana ya? Nah, ini aja, grow and trim. Nah, ini Abbasnya, oleh Abbas nanti namamu ya. Kalian blok ya, kalian klik bisa. Mr. Abbas mau pilih yang, Mr. Abbas mau pilih yang bones nih. Teng 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 ya, jatuh teng teng teng. Nah, ya anak-anak, kita coba ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa yuk. Ini lihat nih, tokoh Upin dan Ipin oleh Abbas. Nanti namamu ya, kelas 3 super. Nah, selanjutnya gambarnya kita klik pada slide kedua, gambarnya juga umpamanya kalian milih yang shapes ya. Nah, nomor 3 kalian pilih yang ketiga, klik dulu namanya yang ini, split, coba split. Nah, yang split. Yang keempat kalian milih appear nih. Kita coba ya. Nah, kita coba presentasi kalian. Nah, ini ada animasinya saat presentasi. Kalian menjelaskan seperti yang telah dicontohkan di pertemuan 16 yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, demikian anak-anakku semuanya, semoga kalian paham. Untuk penambahannya tidak begitu banyak, namun kalian belajar untuk bagaimana cara berani berpresentasi. Anak-anakku kelas 3, demikian video yang disampaikan Mr. Abbas. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik dan besok bisa mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan dengan baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga sehat selalu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.